Tiga alasan Real Madrid menyerah memburu Kylian Mbappe. Pupus sudah harapan pencinta Real Madrid untuk melihat Kylian Mbappe bergabung. Cadena SER menyebut Los Merengues sudah resmi mencoret nama penyerang timnas Prancis itu dalam daftar buruan. Media asal Spanyol itu bahkan dengan yakin menyebut Madrid tidak akan mengejar Mbappe meskipun sang pemain sudah memutuskan tidak memperpanjang kontraknya dengan PSG Paris Saint-Germain dan pasti akan meninggalkan klub itu pada musim panas tahun depan. Itu artinya, Los Merengues tetap takkan mengejar Mbappe kendati bisa mendapatkannya secara cuma-cuma pada musim panas 2024 mendatang. Bahkan di masa depan Madrid tidak akan berusaha mendatangkan penyerang berusia 24 tahun itu, meskipun klub raksasa Spanyol tersebut sempat berminat meminangnya dalam beberapa edisi terakhir bursa transfer. Cadena SER pun menjelaskan menguraikan beberapa poin berikut yang menjadi alasan Los Blancos melupakan kehadiran Mbappe di skuadnya. Yang pertama adalah masalah gaji, Mbappe tidak akan tiba di Madrid dengan gaji kurang dari 20 juta euro per tahun, jumlah tersebut harus ditambah dengan bonus penanda tanganan yang sangat tinggi untuk sang pemain, jika ia tidak memperbarui kontraknya dengan PSG, situasi yang sama akan berlaku jika dia memperbarui kontrak dan biaya transfer harus dibayar. Faktor lainnya adalah usia, meskipun sang striker baru berusia 24 tahun, Los Merengues memiliki strategi merekrut pemain muda dan sudah memutuskan sebaiknya sebelum usia 20 tahun. Terakhir, Cadena SER menunjukkan bahwa alasan ketiga bagi Real Madrid untuk melupakan penandatanganan Kylian Mbappe adalah kegagalan pemain Prancis itu untuk menandatangani kontrak dengan klub tersebut dua musim lalu. Ketika itu Mbappe lebih memilih untuk menyetujui perpanjangan kontrak senilai jutaan dolar Amerika dengan klub asal kota Paris tersebut. Kylian Mbappe masih menjadi mesin gol utama PSG saat ini, musim tahun 2023 sampai tahun 2024 ini, Mbappe sudah mencetak total 12 gol dan 1 assist dari 14 pertandingan di Liga Prancis dan Liga Champions. Di Liga Prancis, striker yang dibesarkan oleh AS Monaco itu bahkan sudah mencetak 13 gol dari 11 pertandingan yang diikutinya. Mbappe sendiri resmi bergabung ke PSG sejak tanggal 1 Juli tahun 2018. Bellingham jadi pesakitan, pasangan emas Real Madrid semakin menakutkan. Ketika Jude Bellingham sedang tidak aktif karena cedera, Vinicius Junior dan Rodrigo semakin menakutkan sebagai pasangan emas Real Madrid. Jude Bellingham tak ikut memperkuat Real Madrid saat menjamu Valencia pada pekan ke-13 Liga Spanyol tahun 2023 sampai tahun 2024. Cedera memaksa sang gelandang untuk absen dalam laga di Estadio Santiago Bernabéu Minggu dini hari WIB. Meski tanpa kehadiran Bellingham, tuan rumah berhasil menggebuk tim tamu dengan skor telak 5-1. Madrid memiliki Rodrigo dan Vinicius yang menjadi aktor kemenangan atas Valencia. Sepasang bomber asal Brasil itu sama-sama berkontribusi 2 gol. Bahkan Rodrigo bukan cuma mengukir brace melainkan juga memberikan 2 assist. Sebuah catatan menarik pun muncul dari torehan Rodrigo pada laga kontra Valencia. Dia menjadi pemain pertama di Liga Spanyol musim ini yang terlibat dalam penciptaan 4 gol. 2 gol dari jebolan Akademi Flamengo itu juga melahirkan fakta menarik. Vinicius sudah menggelontorkan 6 gol dari 9 duel melawan Valencia di La Liga. Bersama Levante, Valencia menjadi korban terfavorit Vinicius dalam Liga Domestik. Mereka kembali ke level permainan terbaik, kata pelatih Madrid, Carlo Ancelotti mengomentari performa Vinicius serta Rodrigo. Keduanya butuh waktu untuk mengekspresikan kualitas terbaik. Pada 2 pertandingan terakhir mereka bermain sangat baik dengan kualitas luar biasa, ujar sang nakoda. Duo Brasil Madrid juga bersinar terang dalam partai sebelumnya melawan Braga di penyisihan grup Liga Champions. Vinicius dan Rodrigo menyumbang masing-masing 1 gol dan assist yang berujung kemenangan 3-0 bagi Los Blancos. Berkaca pada 2 laga terakhir Madrid terbukti bisa mengandalkan pasangan emas dari Brasil sembari menunggu Bellingham pulih.
Tiga bek yang bisa diboyong Real Madrid demi Raja Eropa, ada incaran duo Milan? Real Madrid jadi salah satu klub Liga Spanyol yang bakal mendatangkan bek baru pada bursa transfer selanjutnya, termasuk incaran AC Milan dan Inter Milan. Keadaan itu tidak terlepas dari usia bek yang saat ini dimiliki oleh Real Madrid sudah memasuki usia yang tidak muda lagi. Di posisi bek jangkar terdapat nama Nacho Fernandes yang sudah berusia 33 tahun, David Alaba, 31 tahun, dan Antonio Rudiger, 30 tahun. Bahkan, terdapat satu bek kiri yang sudah menginjak usia 31 tahun, yakni Dani Carvajal, sehingga Real Madrid perlu menggantikannya. Berikut ini adalah tiga pemain yang bisa diboyong Los Blancos. 1. Giorgio Scalvini, pemain berpaspor Italia ini menjadi sosok yang diincar oleh AC Milan dan Inter Milan untuk menambah kedalaman skuad di lini belakang. Keadaan itu tidak terlepas dari tim yang dibela oleh Giorgio Scalvini merupakan rival dari AC Milan dan Inter Milan, yakni Atalanta. Kendati demikian, Real Madrid memberanikan diri untuk bersaing dengan duo Milan tersebut karena prospek Scalvini dianggap bagus. Hal tersebut dikarenakan Giorgio Scalvini baru berusia 19 tahun, tetapi telah mencatatkan 69 pertandingan bersama Atalanta. Bahkan dia mengoleksi 4 gol dan 2 asis, maka tak ayal jika Atalanta menghargai incaran AC Milan, Inter Milan dan Real Madrid dengan nilai 40 juta euro atau setara 670,6 miliar. 2. Gonçalo Inácio, bek berusia 21 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu opsi menarik yang bisa didatangkan oleh Real Madrid. Hal tersebut dikarenakan Gonçalo Inácio mampu menyumbangkan 11 gol dan 8 asis dari 138 penampilannya bersama Sporting Lisbon. Menariknya, catatan di atas dibukukan oleh Inácio di usia yang masih muda, maka tak ayal jika Real Madrid telah melayangkan tawaran kepada klubnya. Hanya saja Sporting Lisbon hanya akan bersedia melepas sang pemain dengan harga 60 juta euro atau ditaksir setara 1 triliun, dengan dua kali cicilan. Sebesar 45 juta euro bisa dibayar di muka sementara sisanya diberikan pada akhir musim. Real Madrid masih enggan menurutinya, tetapi bukan tidak mungkin mereka bakal memboyong Gonçalo Inácio demi memiliki pertahanan terbaik. 3. Alphonso Davies, bek sayap Bayern Munchen ini adalah nama terakhir yang diharapkan kedatangannya oleh Real Madrid. Keadaan itu tidak terlepas dari catatan Alphonso Davies dengan 8 gol dan 28 asis sejak bergabung dengan Bayern Munchen pada 2019 lalu. Selain itu, dia berhasil menyumbangkan 1 trofi Liga Champions, 5 gelar juara Liga Jerman, dan 2 Piala Jerman. Real Madrid dilaporkan telah menjalin kontak dengan Davies pada beberapa hari lalu, tepatnya Jumat, tanggal 10 November tahun 2023.